Recording. Oke, kita sekarang akan bahas tentang game retro yang dulu sempat populer di eranya. Oke, kita mulai aja langsung ya. Oke, nah ini sebenarnya kita review dari video-video orang lain. Cuman ya karena kita cukup lambat, makanya ya kita download dulu. Nah, itu pertamanya deh, Adventure Island. Nah ini Double Dragon nih, oh. Tapi versi The Battletoads, lu pernah main gak nih? Oh iya, itu di Nintendo ya. Bugs Bunny. Nah ini Tiny Toon nih, Tiny Toon. Nah ini nih, kalau Tiny Toon ini gue inget nih dulu nih. Gue hobi banget dulu main beginian bro. Iya kan? Hah? Ada susah ya mainnya? Oke, kita lanjut aja, lihat ya. Oke, okay, ya ini bagus sih sebenarnya, ini lucu sih sebenarnya. Dia mirip kayak Super Mario. Ah, Super Mario tuh, Princess. Oh. Ini ada Popeye. Gue juga ingat nih, gue main Popeye juga nih dulu. Ini Nintendo. Tapi lu sempat punya Nintendo kan dulu kan? Sempat punya. Lu main nggak tapi game-game kayak gini? Sempat main ya. Sega Master System juga ada sih. Cuman ada game kayak gini juga. Apa game apa? Ini apa sih hanya? Popeye. Ya, mirip-mirip Popeye gitu lah. Iya, lucu. Oke. Popeye, oke. Nah, ini game favorit sepanjang masa nih. Lu main sampai Mario berapa waktu itu? Gua Mario pertama ini gua tamat sampai ke tempat istana. Cuma udah sampai tempat istana, gue juga nggak tahu mesti ngapain lagi. Kita muter-muter terus masalah istananya. Gue malah main, lebih suka main Wario-nya. Jiplakannya dia itu yang jahat. Oh, tapi gue rasa itu beda-beda. Itu beda deh. Ini kan ini konsolnya gue konsol Nintendo. Ini lo konsol apa? Super Nintendo. Super Nintendo udah ada Wario. Iya, udah ada Wario. Mantap. Kita lanjut lagi ya. Keren ya. Ini Snow Brothers. Nah ini gue pernah main ini dulu nih. Ini seru nih. Ini seru. Galaga ini ya main. Oke, ini nih yang gue demen nih. Lu juga main juga kan, ini kan Ninja Gaiden bro. Gue main Nintendo sih. Ini gue inget game. Ini game Nintendo nih bro. Seru sih emang waktu zaman itu. Paling ini lawan rajanya tuh ya, gue lupa stack berapa tuh. Gila. Kali proyektor satu layar itu. Satu proyektor satu layar. Banyak banget itu proyektor, terus loncat-loncat terus. Yang penting gue juga main sih, tapi udah lupa banget. Tema dulu susah banget game ini zaman dulu. Masih mendingan Raigar sih. Raigar ya. Raigar. Kita lanjut lagi ya. Oke, kita lagi. Game Raigar ini terkenal banget zaman dulu nih. Ah, ini wah ini dia tuh, ini gak usah tanya deh, ini game goblok lah, ini susah banget. Ini gue juga pernah main nih, namanya Flipple. Ini game iseng lah. Ya. Ah ini populer lah, Double Dragon 2 nih. Buk. Nintendo. Aduh ini mah game, ini all time favorit bro. Wah, ini semua si Peter bener. Gue main game ginian bro. Gue kira ini game Jackie Chan bro. Gue pikir serius, gue pikir ini game Jackie Chan bro. Tuh kan asalnya Bruce Lee malah Lee ya. Tapi gue ingatnya Jackie Chan. Soalnya waktu zaman itu soalnya Jackie Chan sempat terkenal tuh film-filmnya. Nah ini twin B. Nah, ini gue main. Tapi susah. Gue main berdua juga sama adik gue. Ah ini gue inget banget. Gue main ini. Ini sampai tamat gue main tapi. Seru gue. Ini seru. Bisa main berdua terus bisa bantu-bantuan gitu. Makin jauh semakin susah. Bisa kooperatif kok. Semakin susah. Oke, kita lanjut lagi Kandel. Ini gue main juga sih, cuman gue lupa inget sih itu namanya nggak nih.
Ini The Punisher. Ini game tembak-tembakan. Jadi ini yang sekarang ya. Oh, iya. Nah, kalau zaman kalau zaman sekarang game-nya kayak Time Crisis, Spiritual Cop. Nah, kalau zaman dulu kayak gini nih, Bro. Tembak-tembakannya nih. Gue inget banget ini. Kita lanjut aja. Aduh. Susah gua. Tapi saya bisa pakai kendaraan ini. Hah? Game Geo ya. Tadi game yang klasik ya. Ini Mario Bros. Mario Bros yang ini juga sebenarnya susah nih, Bro. Oh iya, kayak ini cuma satu itu doang. Ini cuma satu slide doang. Jadi enggak pindah-pindah slide. Gua mau game yang ini. Captain America. Ini gua ingat banget dulu, Bro. Mau pakai jurus kayak gini nih, jurus dash ini nih. Susah gua sampai gua latihan. Gua enggak ingat deh. Gua ingatnya dia cuma ada dia sama Hawkeye yang pemanah itu loh, Bro. Oh. Tahu gua dulu bisa panggil cuma sementara kayak dia cuma lama itu sekali aja. Kalau udah dapat power apa gitu. Oh, iya mungkin juga ya. Soalnya gua bantu lu pakai itu karakter lu cuma bantu lu sekali doang. Gua main cuma sebentar, Bro. Gue main cuma sebentar, makanya gue gak hafal juga ini gamenya. Kita lanjut. Sambil sekali ini. Boom, tuh dia masuk besar. Nah ini Hawkeye tuh, kan ada Hawkeye-nya. Nah gue ingatnya ada dua yang bisa dimainin. Oh, anjrit. Twing. Nah ini. Game Legend bro. Ini gua kayak ini Game Legend bro. Ini salah satu game yang unik sih. Ada game ini. Bener lo, gua sejak sekarang nih, gua keinget sama game ini lo. Tapi gua nggak pernah ketemu game kayak gini lagi. Game sirkus konyol gitu, tapi gua demen lo game. Iya, maksud gua cuma dia doang game yang tentang sirkus. Lah juga tuh unik pemainannya gitu lo. Setiap stage-nya beda-beda. Iya, bener-bener. Iya. Iya, benar. Tapi beda-beda, setahu gue stack-nya beda-beda nih. Entar, aman. Oh, enggak, aman. Aduh, ini gue banget main gini nih. Susah, kok, udah lah. Next aja. Wah, ini WWE. Oh, gue pertama kali main WWE, bro. Gue pertama kali tahu tentang gulat, bro. Taunya dari game-game gini, bro. Lu malah tahunya deh. Tapi WWE juga gua juga tahu WWE. Gua pas nonton kayak gitu. Main game-game kayak gini ya. Jadi gua pengen nyari gitu. Asal kadang-kadang lihat Ultimate Warrior kalah, terus main aja game ini. Gebuk-gebukan ya. Tapi seru juga sih, seru. Nah, kita lanjut. Bisa tag team lo ini. Lanjut. Boom. Aduh. Zaman dulu Batman kayak gini lah, side scrolling. Kayaknya rata-rata zaman dulu game-nya side scrolling semua ya. Ini kayak Contra tapi bukan. Tapi enggak pernah main, Bro. Ini ya di apa sih? Azrael atau game Disney. Ini gue juga enggak main. Wah, lagi 43 ya. Gue mainnya 19 itu ya. Gue betul, gue main 45. Gue gak main nih 1943 nih. 1943 pas lagi perang apa itu juga. Tentunya dari 1943 ya sampai 1945 ya. 45 selesainya ya. Gue gak tau kapalnya sama tapi pas perang dunia. Gak tau ini kapal buatan mana ini. Ini kapal apa loh? Jerman punya sih, gue lupa namanya. Jerman punya ya. Jerman dulu sih, gue sih. Udah, gue penasaran soalnya macam-macam beda-beda. Jadi lu sampai stack berapa, Bu? Sampai habis. Sampai tamat ini, men. Bisa lu tamat. Penasaran, Bu. Susah, Bu. Awalnya susah, tapi gue gergetan.
Nah, soalnya kan musuhnya susah ini, Bro. Iya, tapi enaknya di sini darahnya kelihatan itu di atas kan kelihatan. Jadi kan ini kan ada proyektil nih. Proyektil lu pelajarin musuh yang lemah sama proyektil mana. Kalau lu pakai kampak misalkan kan kali kena 4. Musuhnya kurang banyak. Ah, ya, maksudnya proyektilnya terbatas, Bro. Cuma bisa 15 kali nih, gue ingat itu ada 15 iya. Kan. Lu jangan pakai proyektil. Lu pakai senjata biasa aja itu. Oke. Senjata biasa. Kita lanjut lagi. Ini game favorit, all time favorit. Gila. Aduh, si The Connection. Aduh, pasti lu juga gak demen lah. Gua main sekali game-game iseng ini. Lewat. Ini gua main, bro. Serius, bro. Ini gua demen banget dulu, bro. Ini serius gua main. Ini mirip kayak game RPG. Gua gak tahu deh konsepnya apa, tapi mirip kayak game RPG. Ya, Avenger. Cuman RPG itu kan harus ada naik level. Nggak ada naik level, tapi ngumpulin barang ada, bro. Cuman ya ini game klasik lah. Ini gua dulu main, gua senang banget main ini, bro. Gua nggak tahu deh, tamat nggak gua main. Tapi gua ingat ini mainnya gua lama banget loh ini. Cuman gua lupa. Soalnya emang ini benar-benar nostalgia game klasik banget sih emang. Lanjut ya, bro. Kemain kan tapi kan? Ini suara game-game itu yang bikin penasaran. Oke, kita lanjut lagi. Ini Jackie Chan ya. Ini Sasori. Kamu. Lanjut. Gunsmoke, gua kemain. Kemain ya, bang. Nah, ini mah gak usah tanya deh. Gua main kan. Ini. Iya, kalau kena kuda-kuda ini lu berkurang. Gue inget ini lu bisa main sampai naik skateboard gue. Naik skateboard iya. Yang paling bisa kan di zaman dulu iya. Bisa naik skateboard. Gue bingung lu anjir kan gue bingung banget. Lu bisa naik skateboard tuh paling gua bisa. Gue lupa gue mainnya ke berapa tapi yang kedua kayaknya gue main. kita. Oke, lanjut. Oh, tua, bisa pakai dinosaurus. Ah ini gue main juga nih. Bisa main berdua. Tapi game ini gue bilang seru. Cuman HP. Enggak. Split screen ya. Iya zaman dulu berarti udah split screen ya. Gue lupa. Tapi gue ingat ini game-nya seru, bro. Gue main soalnya dulu. Cuman ya gitulah. Namanya kita kan nostalgia dulu kan. Terus ya game-nya bentar ya. Ini Macross, ini gue main. Gue dulu sebenarnya bingung ini game-nya apaan sih ini. Jadi bisa jadi orang, bisa jadi pesawat. Ternyata bukan orang, ternyata robot. Gue pikir ini orang dulu. Terus sampai akhirnya ada film anime yang terkenal itu loh. Iya, Macross. Lumayan. Nah, gue sambil. Apa ini? Waduh, apa itu? Lo pernah main gak itu? Onyx. Ini kayak Castlevania. Oh, penjiplak sih? Bukan penjiplak sih, mirip-mirip sih. Cuman bedanya tuh dia ini, lo bisa ngeluarin proyektil untuk kayak api gitu. Lo kumpulin aja dong, kayak gitu. Lo pas gak tanya. Gila, punya jurus small juga ya. Ah, ini juga Gaiden juga nih. Gaiden juga. Banyak juga Gaiden. Ternyata asalnya zaman dulu kan. Masih ini masih bawa bingung nih mau main dulu. Gua dulu bingung main bilat gimana caranya. Maksudnya gua asalnya tek. Udahlah bodo amat lah. Gua nggak tahu bro beneran bro. Beda banget sama lo main ini. Ya salah aja. Mappy. Ya ini apa? Game apa ya, ini game legendaris banget sih anjir. Dimana semua platform tuh ada game-game. Gue lupa ini ngomongnya apa sih, tikus apa gajah ini? Tikus ya. Emang kan? Oh ini kucing ya? Kucing. Gue dulu mikir ini gajah bro. Anjir gue pemikir ini gajah lagi. Enggak, yang gue bingung makin lama tuh makin susah ini. Jadi kan ini lo tau kan dia loncat-loncat kan ini kan? Bisa-bisa putus bro. Bisa putus. Susah itu. Kayak gila bener-bener. Wih!
ini di Kirby sebenarnya terkenal, cuman gue kayaknya nggak main, gue nggak main. Ah, bro itu nggak bro, dulu. Gue nggak tahu, tapi gue ingat dulu gue main game ini bro, saking bosannya bro. Jadi kalau lu gebuk-gebuk ini orang nih bro sebelahnya, jadi kalau lu gebuk-gebuk yang kanan dia bakal muter grinding ke kanan, terus sampai gue lupa sampai 3 kali grinding dia bakal ditangkap polisi bro. Ada di Sega ya. Ini kan one on one juga kan? Iya one on one. Jadi ini goblok sih ini bener. Ada apa gitu kan? Ada polisi, nah, udah. Nah, ini mah. Ini mah game kedepanan bokap gua ini. Ya, sebenarnya Bomberman mah banyak di sini sekarang ya. Jadi zaman dulu kita kenal Bomberman itu kayak gini nih. Mainnya tuh cuma angkat bomnya bisa lempar kan. Ah, enggak. Lu kalau ngomong itu tuh zaman di Super tuh. Zaman Nintendo belum ada. Dia cuma taruh bom doang. Jadi skill, setahu gue ada skill namanya bintang, dia bintang gitu, jadi kalau lu ngebom, lu gak mati dari kediri iya. Sendiri sekarang kalau dapat apa gitu, lu bisa sari bom banyak gitu, sederet gitu iya, bom, gila, iya. Keren sih, keren itu limited-nya lu gak bisa luarnya semuanya sekaligus gila, kita lagi ya kita lagi, Bomberman, ini all time favorite sih, gue bilang ini Batman bukan sih, Pak? Legendary Batman kan ya? Oh iya, Batman. Tapi kayaknya gue juga, kayaknya dulu gue nggak tahu Batman sih kayak game-game pesawat-pesawat gini ini kan kayak game pesawat bro. Ini gue main juga lama nih, ini game Konami bro. Ini Konami gue juga. Gue juga nggak nyangka bro. Legend of Kage ya, Legend of Kage. Ini ada ini bro. Tiap ganti, gue lupa antara ganti level, jadi ganti baju, bro. Ganti baju, ya itu senjatanya beda lagi, kan. Gue lupa deh ada lempar-lempar piau-piau gitu lah. Tapi seru sih, game nyaman dulu. Iya, suriken. Udah lah, ini masalahnya lah, susah ini. Tapi gue tamat. Ini gue gak main, lo main. Dibanding game-game pesawat ya. Nah, ini gue juga main sih. Susah bukan main bro, anjrit ini mah. Gua sampai beli pistolnya tapi gak bisa gua main kayak gini. Nah, ini jago gitu. Gak tau gua gak kenal, tapi game-game pesawat gua kayaknya gak tau temen gua. Nah ini juga ada, ini gua sering banget dulu. Oh dia tuh suka main gak kayak gini? Ada di sini kan namanya Devilish. Devilish. Enggak kayak, kalau pinball mah dimana-mana ada kali bro. Ya cuma di Devilish mah beda kayak gini ada. Gua telepon bentar, wait. Oke, kita lanjut lagi. Sip, rekaman dimulai lagi. Oke, kita lihat lagi nih bro, ini pinball. Kita cepetin aja ya. Ah, ini kalau nggak salah elevator apa ya? Elevator. Gua main dulu. Apa semua game-game kayak gini-gini udah nggak ada lagi. Ini ya, ini komen. Ini gue inget nih. Apa pesawatnya bisa keliling-keliling gitu kok? Iya, keren kan. Ini game Super Mario. Ini game legendaris sih. Udahlah, ini pasti lo main juga. Iya nggak sih? Namanya Donkey Kong. Lucu ya. Gue ingatnya Mas Mario. Soalnya pokoknya Super Mario bro. Soalnya Nintendo punya Princess Donkey Kong sama Mario. Oh, pantas sih. Gua seru sih, gua teman-teman. Ah, jos. Nih game dulu buang-buang waktu main game ginian, bro. Ah, gua mau tanya. Pumping my pocket. Monster in my pocket. Monster. Ada vampir, ada Frankenstein gue ingetnya. Itu mainannya ada dulu tuh, gue inget tuh. Gue kumpulin tuh. Lu main itu kecil. Monster in my pocket. Ada mainannya. Ada mainannya dulu. Itu kecil. Monster in my pocket itu terkenal banget dulu. Ada Medusa.
Kok gua taunya cuma di game doang ya? Zaman dulu. Bisa ada mainannya itu ada dulu gua ingat di Singapura dulu tuh mainannya kecil-kecil tuh sampai. Itu jauh banget anjir mainnya Singapura. Itu namanya toleransi. Eh, ini gua main nih, Nuts and Milk. Cuman gak semudah kelihatannya ya. Ini susah sebenarnya. Ini nah semua Mario 2. Nah, sebenarnya semua Mario 2 ini gua sebenarnya bingung nih, Bro. Apa ya? Ada si jamur, ada si cewek. Siapa sih gua lupa nama ceweknya siapa tuh? Nah, mereka tuh bisa kayak ngambang di udara jurusnya. Kayak ferry-ferry gitu kalau makhluk fantasi. Orang Mario kan orang biasa. Iya. Itulah gua ingat ada main Mario gitu. Tapi gak terlalu sukses ini Mario 2 setahu gua gak terlalu sukses. Ah ini mau main ini. Gue ingat kalau kumpulin Arabiam apa tuh gue lupa tuh ada MI segala tuh kalau kumpulin nanti lu punya punya kemampuan tambahan dah gitu deh. Apa gue lupa deh ada apa deh gitu deh pokoknya intinya gue kumpulin inilah pokoknya. Ini yang asal tuh. Ah jungle pool. Jungle pool. Manji ya. Ah, gimana nih? Gimana? Asik banget! Sakit lu! Jadi gendut! Boom! Ah, ini tai ini. Nih, men. Kok susah banget, bro. Susah, bro. Ini susah. Itu susah. Ah, ini nggak boleh jalan. Ini versinya. Yang kalau jalan, jatuh dikit. Tinggi dikit aja. Pup, mati langsung. Seri ya. Ah, ini game-nya cukup fenomenal baru deh, cuman gua enggak tahu temen. Ya. Kayaknya ada. Ini ada kok. Nah, ini gua juga ingat main ini Lotrunner. Oh, Lotrunner iya, Lotrunner nih seru juga, seru-seru main Lotrunner juga seru. Padahal itu Sega itu kan franchise-nya punya Sega. Lotrunner. Lu main ini, di Sega? Sega? Lu main di Sega? Space Harrier. Oh, Space Harrier tadi ya yang betul. Tau, pokoknya itu franchise-nya Sega itu. Iya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah. Ini game selanjutnya adalah DuckTales. Mega Man 6 nih. Mega Man 6 gua juga main nih. Mac Max. Jika jadi robot deh. Padahal aduh ini mah pokoknya game-game kayak tadi tuh wah gue jujur deh susah banget itu udah hampir susah. Star Fox gue juga main tuh atau kenapa banyak lah game-game dia zaman dulu ya. Side Fight ayo udah masuk tanya lagi mungkin. Ini game tersusah sepanjang masa menurut gue. Jadi pas lagi loncat tembak. Pokoknya tembak musuh pun juga gak kira-kira. Masalahnya bukan game pesawat, ini game orang. Yang loncatnya bisa muter-muter kayak roda gitu loh. Nah, ini gue main di Godong 3 nih, lucu. Kayak kentut ya, pakai baygon gue lupa. Waduh. Middle Fighter zaman dulu emang game-nya aneh. Lu masih gak temen nih. Kecuali Fitra Striker ya. Ya gua tau itu Sega, itu Sega. Jadi Ding Dong, Metroid.
Akhirnya tuh main ya. Ya, gue juga sebentar doang, nggak sampai tamat itu. Tenis ah, ini mah. Dulu mah susah banget. Nah, yang gue paling depan nih bro, Final Five. Mighty Final Five. Yang versi-versi orang cable bro. Tapi yang Final Fight yang ada udah ada yang ini bootleg. Gak mungkin bro, masa bootleg bisa muncul di ini. Ini Nintendo yang zaman dulu loh. Belum zaman super loh. Oh gitu. Gue dengar-dengar sih itu bootleg harus bro. Jadi orang gak pakai mod, pakai ID di hack pakai mod. Harus space tahu sih cuma muncul di Super Nintendo doang. Nintendo banyak orang bilang ini Nintendo, gue mainin Nintendo. Oh, jadi Final Fight itu sebenarnya pertama main Nintendo, Super Nintendo ya? Nintendo. Cuman ada orang-orang nge-hack pakai mod. Jadinya kan Nintendo. Gue ingat kan Nintendo soalnya. Benar-benar. Mau Final Fight itu nggak ada. Iya, ditutup itu. Formation Z. Game sama-sama tai juga itu sih. Oke, Rush on Attack. Ini gua enggak tahu sih ini game apa, cuman nah ini gua main nih. Jadi game saya nih. Susah. Ninja Kun gua juga main sih, cuman gua enggak tahu kenapa game-nya cukup membosankan, bro. Ini enak banget loh, hah? Bosenin sih ini game-nya. Oh, susah itu. Susah ya? Tapi bosenin sih. Gue bosenin, gak tau kenapa gue kayaknya enak banget main game kayak gini. Ini dulu main apa enggak ini, tapi ya. Nah, ini nih game paling gue demen, bro. Ini serius, bro, ini game paling gue demen. Jadi, game wrestling. Tapi lawan monster. Iya ya, pokoknya intinya monster, tapi kita punya jurus-jurus aneh-aneh bro. Ya, itu ini gue demen banget, gue demen. Tapi ini keren-keren, ini gue demen banget. No, dia dapet bola-bola langsung pakai jurus out. Ya, gue gak tau sih ya. Hahaha, ah Tori ini mah tuh, lu juga main kan dulu kan Ninja Hattori. Gue dulu gak tahu ini game apa bro, tapi begitu gue nonton di, begitu gue baca di komik ada namanya Hattori Kun, terus gue perhatiin lagi kok sama ya. Satu lagi mirip apa? Gomon di Super Nintendo. Gue ingat ini Nintendo bro, gue main nih. Dia punya jurus-jurus ninjanya tuh, ada dia masuk deh, Gomon ada ya? Atori juga ya. Tapi Gomon lebih kayak adventure sih. Ada piau segala, suriken lah ya kena ngomongnya. Ada banyak skill. Ah ini mah udahlah. Udahlah kita semua tahu lah, saya nomor 2 atau 3. Ya. Puzzle bubble. Jadi dulu sebelum bubble. Tapi bubble kayaknya kurang terkenal deh. Masa Bubble terkenal bro, itu kayak game sejuta umat tuh gak lu? Iya, kalau lu main gini ya lu, orang-orang sekarang kayak gini main gini ya, udah nyerah duluan, kita kan masih bisa main game. Iya, seru-seru. Gue yakin ya, orang gak tahu loh, game-game yang Bubble gitu orang jarang tahu. Orang tuh bukan, mereka tuh lebih gampang tuh pas Bubble, lu tempel-tempelin aja tuh pas Bubble. Ya kan tuh jarang tahu. Giaijo. Giaijo ya, lu ganti kartu lu bisa pakai Cobra. Gue kayaknya bisa pakai ninja. Iya ninja. Gue dapat paling pakai ninja. Make ice. Cuma gue nggak tahu deh, kalau nggak salah ini game-nya agak susah bro. Iya, game-nya susah. Tapi ya, tapi gue tetap main sih. Kontra? Enggak bro. Kontra lebih gila bro. Iya, kontra lebih gila. Tapi kan itu kan game-game itu udah game militer. Iya, seru sih, seru dulu game-game gini ya. Game apa nih bro? Namanya Rigar.
Gua enggak tahu game apa. Ada tuh di PS2 tuh. PS2. Berarti kartunya ya, udah 3D. Iya, udah 3D dia. Jagoan dari lagi. Oh gitu. Ini pakai ini jadi tuh kayak main cuman ada rantai ya. Lu bisa jadi ujung-ujung ada kata tajam gitu. Iya, iya. Jadi bisa disiapkan. Gua belum pernah main sih. Tapi ya mungkin udah pernah main. Seru kali ya game-nya. Di apa ya? Atari Lynx ada terkenal gitu. Ada ya. Atari Atari Lynx jadi yang Atari. Yang Atari ya. Ya tadi gitu. Game Boy gitu. Oke. Lanjut. Kan sih. Ah, ini mau gue tanya lagi Pac-Man lah. Lo udah pasti main lah ini game sejuta umat juga. Nah, ini dibahas lah. Hahaha, Diamond Dragon 3. Nih, susah bukan main ini dulu. Gue gak bisa ngajar terakhir kok, susah. Ini, nah. Ini baru pertama kali gue liat. Pertama yang kayak gini. Super Nintendo juga ada. Jadi lebih banyak karakter lagi sebenarnya. Di Super Nintendo banyak karakter. Di karakter lagi. Jadi lu bisa pakai Shredder sampai sampai karakter kata kayak ini kayak Rocksteady. Rocksteady itu yang itu yang pakai badak ya. Iya, badak. Badak. Kalau Bebop yang kayak babi ya. Babi. Ya, gue masih ingat tuh gila. Ini yang pertama katanya susah sih. Yang pertama yang paran dari ini Nes ya. Dia sama Super Nes beda. Gue belum main sih. Gue tak main. Gue belum main. Kita mau main dulu lagi deh. Kita lagi. Ini Ninja Gaiden 3. Ninja Gaiden ini main banget ya dulu ya. Gila gak ada. Kayaknya gak ada game tanpa Ninja Gaiden nih kayaknya. Castlevania 3. Oke, lu mau gak Castlevania gimana bro? Castlevania 3 udah tamat belum lu? Dracula Quest. Jadi lu kumpulin jantungnya Dracula, mata kalian Dracula, matanya Dracula, cincinnya Dracula, nanti lu gabungin acur ini. Oh. Jadi setiap level kan ada bossnya tuh, bossnya lu bantai ini dikasih ini item. Diterusin lagi ke Castlevania keberapa lo? Kalau salah Lemon of Innocence ya. Jadi itu setiap badan Dracula lu udah gabungin. Symphony of the Night. Symphony of the Night ya. Itu di PS1. Gitu. Gimana aja lu gabungin lawan apa? Lu kan tamat-tamat. Ini banyak juga lu lanjut. Iya, lu tamat-tamat. Oke, lanjut. Yuk. Ini Legend of Zelda. Cuman lu main Legend of Zelda gimana? Ini kayaknya waktu zaman nyaman Nintendo gua gak pernah main Legend of Zelda. Kayaknya game cukup gak ini. Oh, cukup lumayan sih. Cukup membosankan bro. Enggak sih, enggak membosankan sih. Gua ingatnya mainnya di Game Boy. Awalnya bosan, tapi lama-lama tuh semakin enak. Makin enak dimain nih. Oke. Pusing sih mainnya. Jadi lu dulu pas lagi main ini ya gua ya, berarti lebih suka banyak cerita waktu zaman Nintendo. Iya, soalnya kan ini termasuk Dungeon Crawler juga, gue suka game Dungeon Crawler. Ya, tapi gue ingat yang gue main itu kayaknya banyak kan di Game Boy sih, banyak Game Boy. Game Boy lebih lucu soalnya. Oke, ini game terakhir nih bro, Super Mario 3. Gue ingat ya Super Mario. Hah? Ya udah selesai udah 100 game lah kita bahas nih bro. Gila. Yang terakhir adalah pemenangnya adalah ini yang terakhir nih Super Mario Bros ya, gue baru tahu. Ya kan paling Super Mario Bros terakhir kan. Iya Super Mario Bros. Lo gak suka Super Mario ya? Soalnya powernya kan lebih nggak kuat dan wangi loh. Udah lah, kayak gitu lah. Oke, 100 reaction ya bro ya. Kita bisa bikin. Oke, thank you.